Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara anggota, jemaat dan simpatisan yang telah hadir dalam ibadah saat ini. Kiranya melalui ibadah yang akan berlangsung ini, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin disegarkan dan dikuatkan. Pokok-pokok jemaat minggu ini adalah sebagai berikut. 1. Puji syukur kepada Tuhan dalam kebaktian pukul 8 dan 10 hari ini, 79 orang saudara yang namanya tertera dalam warta jemaat menerima sakramen baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya. 2. Pertemuan penerimaan dan perkenalan anggota baru dengan majelis jemaat dan pengurus wilayah akan diadakan pada hari Senin 13 Maret pukul 19 bertempat di ruang pertemuan Athena. Saudara-saudara calon anggota baru yang namanya tertera dalam warta jemaat dimohon memperhatikan berita ini dan hadir dalam pertemuan penerimaan tersebut. 3. Sesuai dengan keputusan persidangan Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru, telah ditetapkan susunan badan pekerja Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru untuk tahun pelayanan 2017-2018 yang selengkapnya ada dalam warta jemaat. Pelantikan badan pekerja Majelis Jemaat tersebut akan dilaksanakan dalam kebaktian Minggu 19 Maret pukul 10. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. 4. Setelah melewati tahapan-tahapan proses pencalonan penatua dan sesuai dengan bab 21 pasal 88 tata laksana GKI, maka apabila tidak ada sesuatu halangan, pada hari Minggu 26 Maret pukul 10 pagi akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua 22 orang saudara yang namanya tertera dalam warta jemaat. Dan pada kesempatan ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Raja dan Kepala Gereja, atas pimpinan dan penyertaan kepada 24 orang hambanya yang akan menyelesaikan masa bakti pelayanannya sebagai anggota majelis jemaat. 5. Telah dipanggil pulang oleh Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih pada tanggal 9 Maret yang lalu di Jakarta, Ibu Siti Rama Sihombing Matondang, ibunda dari Bapak Faber Asiolan Sihombing wilayah 9, dan telah dimakamkan pada tanggal 11 Maret di Jakarta. Mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara bagi keluarga yang ditinggalkan. 6. Dalam masa raya Paskah ini, panitia Paskah mengajak seluruh jemaat untuk menyatakan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita melalui kegiatan aksi kasih Paskah. Penjelasan selengkapnya ada dalam warta jemaat. Berkenaan dengan hal tersebut, panitia telah menyediakan kotak khusus aksi Paskah di setiap pintu gerbang gereja, dan panitia Paskah akan melayani di setiap jam kebaktian Minggu hingga Minggu Paskah 16 April. 7. Pemahaman Alkitab wilayah yang akan diselenggarakan dalam bulan ini selengkapnya ada dalam warta jemaat. Saudara-saudara warga wilayah dimohon memperhatikan tanggal pelaksanaannya dan ikut ambil bagian dalam kegiatan pemahaman Alkitab tersebut. 8. Dalam sepekan mendatang ada sejumlah kegiatan pembinaan dan persekutuan yang telah dipersiapkan oleh majelis dan pengurus komisi dan pengurus wilayah, baik yang diselenggarakan di komplek gereja maupun di wilayah-wilayah. Saudara-saudara sekalian diundang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Terakhir, koreksi tata ibadah hari ini. Pada halaman 6, untuk pelayanan baptisan dewasa pindah ke halaman 9, bukan 8. Untuk pelayanan pengakuan percaya sidi pindah ke halaman 12, bukan 11. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita menonaktifkan telepon genggam selama ibadah berlangsung dan memusatkan perhatian dalam ibadah kita kepada Tuhan.
Memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, firman Tuhan dan ibadah kita saat ini dilayani oleh Pendeta Lili Ziane Talo Yakub. Untuk memulai ibadah, Bapak Ibu Saudara, kami persilakan berdiri. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang mencipta, membarui, dan menyelamatkan dunia. Damai sejahtera Tuhan Yesus, Mesias yang bangkit, menyertai kita. Damai sejahtera beserta kita. Saudara-saudari terkasih, harus dilahirkan kembali adalah tema kebaktian kita hari ini. Melaluinya, biarlah kita terus membangun dan membaharui hidup yang dipimpin oleh Roh, menjadi manusia baru di dalam Tuhan, dan dimampukan menyatakan kebaikan-kebaikan serta kebenarannya. Petrus berkata, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas
hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersih dan terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku yang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudaraku terkasih, hari ini kita memasuki minggu kedua Prapaskah. Allah yang membebaskan umat Israel dan memimpinnya dari Mesir melewati padang gurun adalah Allah yang senantiasa merindukan perubahan hidup umatnya. Ia kehendaki umatnya menjadi sebuah komunitas baru yang hidup bukan mengikuti hawa nafsu. Sebaliknya, terus mengubah diri, terlahir baru menjadi citra kemuliaan Allah dari waktu ke waktu. Kristus telah memberi wejangan dan teladan, berfirman dan berkarya, menjadi citra nyata kehadiran Allah di tengah dunia. Walau ia harus mengalami dera dan derita, sekalipun demikian, manusia lebih senang membangun citranya sendiri dan memadamkan citra Allah dalam dirinya. Manusia lebih senang memuliakan dirinya sendiri ketimbang memuliakan Allah dalam hidup ini. Saat kita memadamkan lilin ini, kita sedang mengakui di hadapan Allah betapa seringnya kita memadamkan citra kemuliaan Allah, mengutamakan citra manusia yang lebih senang dikuasai dosa. Tuhan
ya Tuhan, dengan sadar kami mengaku bahwa kami lebih senang menjalani hidup kami laksana anak-anak dosa ketimbang sebagai anak-anak-Mu. Keteladanan Kristus Putra-Mu tak membuat kami rindu untuk membangun dan membaharui hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam kerendahan kami mohon. Tuhan, Kristus telah menjalani hidup penuh derita serta sengsara dan mati bagi kami bersama dosa-dosa kami. Semestinya kami tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Namun kami akui sebagai anak-anak-Mu, kami masih sering memberi diri dikuasai dosa. Mampukan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu bangkit dalam kebangkitan Kristus dan mau hidup bagi Dia. Dalam kerendahan kami mohon. Pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Diriku.
cintaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Sebelum kita membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau jamah kami dengan kuasa firman-Mu. Kau berikan kami hati yang baru, roh yang baru, untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus yang akan dinyatakan, disampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan, sentuh hati setiap teman-teman muda yang hari ini di hadapan Tuhan disaksikan oleh jemaat. Mereka akan menyatakan pengakuan iman percaya mereka. Mereka akan menerima meterai baptisan kudus dewasa. Tuhan, sentuh mereka dengan firman-Mu agar kehidupan mereka di masa muda adalah hidup seturut citra Allah, hidup di dalam ketaatan mengikuti Kristus. Dan apa yang akan mereka jalani, firman-Mu akan menjadi pelita tuntunan dalam jalan-jalan kehidupan mereka. Tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Ketika hamba begitu terbatas, kuasa Tuhan tidak akan terbatas untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam pengajaran firman-Mu. Dalam Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, di Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketujuh. Injil Yohanes pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ketujuh, demikian kata firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Demikian kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memberi telinga dan hati dan yang memberlakukan sabda Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Bapak Ibu Saudara Saudari, selamat pagi. Shalom. Shalom juga bagi teman-teman muda yang akan menerima baptisan Kudus dewasa dan yang akan mengaku percaya. Apa maksudnya? Yesus menyatakan satu pernyataan yang sangat, kalau dibilang sangat radikal. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Nikodemus menangkap apa yang Yesus katakan menurut pemahamannya. Dilahirkan kembali menurut pemahaman Nikodemus, masuk ke dalam rahim ibunya, kemudian lahir kembali. Sangat kedagingan. Untuk itu Yesus katakan, apa yang berasal dari daging adalah daging. Paham ini atau paham-paham seperti ini juga ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Paham tentang dilahirkan kembali, seringkali kita menilai itu dengan apa yang secara fisikly, apa yang legalitas, yang di aturan-aturan kita. Bahkan ada banyak orang, ada banyak sesama jemaat yang mengartikan dilahirkan kembali ada sesuatu yang harus dilakukan secara legalitas di dalam aturan agama. Sering orang katakan kalau lahir baru itu dia harus dibaptis ulang. Bukan itu. Ini teman-teman yang muda ini, hari ini baptisan satu kali, dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sampai kalian tutup usia. Jadi bukan itu tandanya, bukan legalitas yang seperti itu yang Yesus mau maksudkan untuk menyapa di dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yesus ingin katakan apa makna dilahirkan kembali supaya setiap orang percaya dapat melihat kerajaan Allah, bahkan dikatakan oleh Yesus dapat masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Dilahirkan kembali adalah ketika saudara dan saya memberi diri untuk diperbarui. Dilahirkan kembali ketika saudara dan saya punya keputusan yang mantap dalam perjalanan iman saudara untuk katakan meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan seluruh kejahatan-kejahatan kita dan masuk di dalam pembaruan yang Kristus lakukan bagi setiap kehidupan orang percaya dalam hidup beriman. Itu dilahirkan kembali. Saya akan membacakan ada dua bagian pasal dan ada beberapa ayat dari Yehezkel. Yang pertama Yehezkel pasal 18 ayat 31. Yehezkel 18 ayat 31. Buangkanlah daripadamu segala yang durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Itu bagian yang pertama. Yehezkel pasal 31 36 ayat 25, ayat 26, ayat 27.
aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dilahirkan kembali, ini adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dilahirkan kembali, Allah bekerja di dalam seluruh kehidupan kita untuk menyucikan kita, membersihkan kehidupan kita, memperbarui seluruh kehidupan kita, supaya kita hidup dengan hati yang baru, roh yang dari kuasa Roh Kudus itu diperbarui untuk hidup dengan roh yang baru. Ini sangat jelas Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bagi saudara dan saya, sehingga kita mau mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan Tuhan Yesus perintahkan. Kamu harus dilahirkan kembali. Pada ayat yang ketujuh, kamu harus dilahirkan kembali. Pesan firman Tuhan ini mau katakan bagi Bapak Ibu dan saya, dilahirkan kembali atau hidup yang diperbarui, yang pertama Bapak Ibu, belajar memberi hidup untuk taat dan setia mengikuti Kristus. Ini bagi teman-teman muda. Hari ini kalian akan memulai satu ziarah perjalanan iman dalam hidup kalian. Ini bukan awal dan akhir. Ini dimulai baru. Berikan hidup kalian untuk hidup taat kepada Kristus. Yang kedua, belajar hidup untuk dituntun kuasa Roh Kudus. Jangan berpusat pada diri kita. Jangan mengatakan sesuai dengan apa yang kita pikirkan bahwa kehidupan kita yang baru ini seperti ini. Jangan membuat apa yang kita pikirkan dan apa yang kita pahami menjadi aturan untuk kita katakan ini hidup baru bagi kehidupan kami. Ini bagian yang sudah kami lakukan. Bukan itu. Beri diri untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Maka saudara dan saya akan dibarui hati yang baru, roh yang baru, yaitu hidup untuk selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu hidup yang diperbarui. Itu dilahirkan kembali, bukan dari daging, tapi dari roh Allah, pekerjaan Allah yang menyatakan itu. Pesan firman Tuhan ini memang sederhana, tapi perjalanan ziarah iman hidup Bapak Ibu tidak sederhana. Ada banyak bagian yang akan Bapak Ibu gumuli dan perjuangkan dalam hidup ini. Kekuatan itu dari mana? Kekuatan itu ketika Tuhan menuntun dan ketika saudara menyerahkan hidup untuk dituntun oleh Tuhan. Kurang lebih hampir satu tahun Bapak Ibu putra putri, Bapak Ibu, ada suka dukanya juga dalam proses belajar bersama dengan mereka. Ada malasnya, ada yang surprise. Ketika tanya di mana Mazmur 23, apa bunyinya, ada yang tidak tahu Bapak Ibu Mazmur 23. Itu surprise.
ada yang bisa diatur, ada yang juga susah untuk diajak ngomong. Tapi hari ini, bukan manusia yang mengatur teman-teman muda ini. Ada dalam kebaktian ini, nanti pukul 10 juga mereka ada. Ini karena pekerjaan Tuhan. Dengan cara Tuhan mereka dibentuk, dengan cara Tuhan mereka dipersiapkan. Hari ini teman-teman muda, karena Tuhan yang merancang semua baik, hari ini ketika kalian akan menyatakan pengakuan iman kalian, belajar hidup untuk taat pada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kehidupan kalian. Belajar hidup memaknai masa muda kalian dengan hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena di sana kalian akan diasah menjadi orang-orang muda yang hidup penuh tanggung jawab, orang-orang muda yang punya kehidupan sama seperti yang telah diteladankan Kristus, menjadi kebaikan bagi hidup orang lain dan menjadi orang-orang muda yang punya kualitas hidup, bukan menjadi seorang yang hebat dalam kehidupan dunia ini dengan apa yang kalian temui, dengan keberhasilan, dengan pencapaian atau dengan kesuksesan kalian, bukan itu. Tapi ketika kalian punya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah bagian yang terbaik. Kalian hidup dalam ketaatan dan menjaga masa muda kalian berharga di hadapan Tuhan. Itu tuntunan Tuhan yang harus kalian jalani dalam perjalanan hidup ini. Para orang tua, jemaat, mari kita perlu berdampingan hidup dengan mereka. Khusus para orang tua, berikanlah sentuhan spiritual yang kuat melalui hidup Bapak Ibu untuk menjadi teladan bagi teman-teman muda ini, agar mereka tahu dalam keluarga pun mereka punya kehidupan yang dekat dengan Kristus, karena orang tua punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Untuk Bapak Ibu, orang tua, jangan menyepelekan perjalanan panjang hidup teman-teman muda ini. Kalau Tuhan saja bisa memegang tangan kita untuk berjalan bersama Tuhan, gandeng kehidupan teman-teman muda ini dalam hidup keluarga Bapak Ibu, agar mereka juga bisa melihat perjalanan hidup mereka ke depan, bukan karena orang tua yang hebat, tapi karena orang tua yang tahu takut akan Tuhan. Itu yang menuntun mereka untuk menjalani perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat bagi teman-teman. Hari ini karena Tuhan, kalian boleh diizinkan berdiri di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat Tuhan untuk menyatakan kalian akan mengikuti Yesus sampai di ujung usia kalian. Berjalanlah dalam iman itu dengan penuh tanggung jawab, dalam ketaatan dan dalam kesetiaan. Itulah hidup yang dilahirkan kembali. Amin. Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kebaktian pukul 8 ini akan dilayankan dua pelayanan khusus. Yang pertama, sakramen baptisan kudus dewasa. Yang kedua, pengakuan iman percaya atau SIDI. Untuk itu, saya meminta Bapak Ibu untuk kerjasama agar dua bagian penting ini boleh dilayankan dalam keadaan hikmat dan tenang, dan kita boleh menyaksikan bahwa semua ini berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bagi teman-teman, harap memberikan perhatian agar kita bisa melakukan segalanya sesuai dengan apa yang telah kita persiapkan. Saya akan mulai membacakan formulir pelayanan baptisan dewasa. Saudara-saudara,
kini akan dilayankan baptisan kudus untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan. Sesuai dengan tita Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah ketika kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur dan memuliakan namamu ya Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan rohmu yang kudus melayang di atas air untuk memberi terang dan kehidupan. Air yang kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umatmu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, anakmu yang kau kasihi telah dibaptiskan dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib, ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anakmu yang kau ciptakan menurut gambar dan teladanmu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptis, saya minta untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan anggota jemaat, saya meminta saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah jawaban saudara Bianca Eleora Kesianta? Ya, saya percaya dan berjanji.
Apakah jawaban saudara Duhita Primadira Budi Susetya? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Misnah? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Natania Athena Tombokang? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Natasha Farah? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Putri Rizky Mumpuni? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Triska Permatasari Sarwono? Ya, saya percaya dan berjanji. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya akan membacakan formula liturgi khusus untuk pengakuan iman percaya atau SIDI. Saudara-saudara, kini akan dilayangkan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan metra yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan mereka anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini, setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan umatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah ketika kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita berdoa syukur. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, ya Maha Pengasih. Engkau telah menebus kami melalui karya keselamatan-Mu di dalam Kristus dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memeteraikan keselamatan anugerah-Mu itu pada saudara-saudara kami melalui baptisan yang telah mereka terima. Melalui baptisan itu, Engkau juga telah mempersekutukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus, gerejamu, serta mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksimu di dunia ini. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gerejamu melalui pengakuan percaya mereka dan memampukan mereka untuk semakin mengasihi dan melayani Engkau untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang akan dilayangkan pengakuan percaya atau SIDI bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengundang saudara-saudara untuk menyatakan iman saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saya persilakan saudara-saudara untuk berdiri. Percayakah saudara kepada Allah Bapa pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama
hidup mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah jawaban saudara Alexandra Samala? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Alisa yes. Arta Coralia Panjaitan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Anastasia Magdalena Marpau? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Andre Mark Junior Venezuela? Ya, percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Aryo Bijak Prabawa? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Audrey Agatha Carola Sidabutar? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Audrey Freja Tumaho? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Belinda Marsia Widya? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Benedict Yudhistira? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Brian Matthew Juan Venicio? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Brian Daniel Forino? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Carolina Christie Kamisa? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Cinta Tasya Putri Prasetya? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Daniela Bonifania Kesia Napitu? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Deborah Amor Priscilla Nahak? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Dede Dwi Putra? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Desi Natalia Situmorang? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Devra Radiani Purba? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Dewi Ayu Prasetya Putri? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Dorothea Agatha Siswa Antara? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Elang Agastya Prabasworo? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Eunike Dorothea Nababan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Febi Datu Pramaswari Kusuma Dewi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Franz Adri Utauruk? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Fred Roy Tauran? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Gita Advenia? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Gita Natania? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Grisela Atma Danun Pasali? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Gracelyn Christabella Saluku? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Gracela Renata
Bunga Timoresta Baltazar. Ya, saya percaya dan berjanji. Kita akan mengakui iman rasuli demikian bersama-sama dengan anak-anak yang baptis dan baptis dewasa. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Majelis, silakan duduk kembali. Bianca Eleora Kesianta, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Duhita Rimandira Budi Susetia, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Misnah, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Natania Athena Tombokan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus. Amin. Natasha Farah, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Putri Rizki Mumpuni, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Triska Permatasari Sarwono, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah,
teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setelah berkat Tuhan disampaikan bagi anggota baptisan dan anggota sidi baru, Bapak Ibu baru akan berdiri dan akan menaikkan pujian dari doksologi Kidung Jemaat 303. Setelah berkat Tuhan disampaikan bagi saudara-saudara yang dilayani ini, saya persilakan saudara-saudara berdiri. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat, silakan duduk. Yang anggota baptisan dan anggota sidi baru tetap berdiri. Bagi anggota baptis baru,
saudara-saudara dengan baptisan Tuhan memanggil saudara kepada suatu kehidupan yang baru, dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari, dan saudara menjadi berkat bagi sesama. Bagi anggota SIDI baru, saudara-saudara, kami bersuka cita karena saudara-saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus, dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara-saudara telah menjadi anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Sekarang saya akan meminta saudara-saudara menghadap kepada jemaat. Saya persilakan. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Saudara-saudara anggota baptis baru dan anggota SIDI baru, saya persilakan untuk menghadap ke depan. Bapak Ibu, sambil kita menaikkan pujian Ya Yesusku Berjanji, teman-teman muda ini akan menyiapkan diri mereka untuk memuji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ini persembahan syukur mereka bernyanyi bagi Tuhan. Dan biarlah semangat ini akan memotivasi mereka untuk mau melayani Tuhan, membagi diri setelah mereka boleh mengalami apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Inilah pujian untuk hormat dan bagi kemuliaan. Thank you.
berdoa. Kami dalam permohonan kami ini meminta, memohon dari Tuhan Yesus, temani anak-anakmu ini dalam perjalanan hidup iman mereka. Temani mereka dalam masa muda mereka, agar kehidupan yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus memampukan mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang menjaga kehidupannya bersih di hadapan Tuhan, dan juga menjaga kehidupannya untuk menjadi berkat bagi sesama. Para orang tua yang hadir saat ini mengucap syukur atas anugerah Tuhan ini. Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami tidak sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, kami menaikkan doa Bapa kami di dalam pujian. Saudara-saudari, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mataku memandang Yesus yang
suci di Allah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji di Allah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Allah yang kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa yang baik, hari ini ada 79 anak-anakmu yang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Sebagai ucapan syukur kami,
Saat ini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Bapa. Bapa yang baik, terimalah, kuduskanlah terlebih dahulu, dan berkatilah persembahan kami, agar persembahan ini menjadi alat-Mu di gereja kami, di dunia ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah nanti kita akan keluar setelah ibadah nanti, kami mohon pengertian Bapak Ibu, baik di dalam gedung gereja maupun di pelataran, tolong beri ruang atau jalan untuk teman-teman anggota baptis baru dan sidi baru untuk dulu bersama dengan pendeta dan penatua mengambil tempat untuk mereka juga menerima salaman dari jemaat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ku diubahnya, satu berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Pergilah, masukilah dunia dan teruslah berubah menyatakan kasih, kebaikan dan kebenaran Tuhan. Kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, yang telah diciptakan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya.